Halo guys, bebar di game Sakura Kusimator. Oke guys, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi game Sakura Kusimator. Nah oke guys, pada video kali ini Sakura Kusimator sudah update guys. Nah pada video kali ini kita akan mereview apa saja update terbaru di game Sakura Kusimator versi yang terbaru ini guys. Nah tapi sebelum videonya, alangkah baiknya buat kalian subscribe channel ini, kayak klik tombol subscribe, belum subscribe. Dan jangan lupa juga kalian kasih like video ini sampai tembus 10 lebih ya, agar aku lanjut ke next part video. Oke, langsung kita mulai videonya. Nah, oke guys, sekarang kita sudah berada di gamenya nih guys. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja kostum yang terbaru. Oke, kita lihat ya teman-teman. Sepertinya di sini tidak ada guys, kostum baru tidak ada, rambut baru juga tidak ada, kacamata juga tidak ada, aksesoris juga tidak ada, masker juga tidak ada, mata tidak ada, dan semuanya masih seperti yang lama guys. Nah sekarang kita coba lihat di dalam gamenya teman-teman. Pasti dalam game ini banyak sekali update dan terbaru guys. Wah kira-kira apa ya teman-teman? Nah kalian komen di bawah ya guys ya. Nah oke guys, sekarang kita sudah berada di gamenya nih teman-teman. Nah sekarang kita akan jemput si Sakura-chan. Sakura-chan, Sakura-chan, ada berita yang terbaru nih. Berita apa Sakura-chan? Ada berita update dan terbaru. Ayo ayo ikut. Oke guys, nah jadi katanya ya teman-teman, ada updatean di tempat bermain. Kira-kira apa ya teman di tempat wahana bermain? Sepertinya ada di amusement park ya guys ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke amusement park. Wow, kira-kira apa ya teman? Nah, Sakura-chan, kamu lihat nggak ada sesuatu di sana? Wow, ada sesuatu guys di sana. Oh my, wow, oh my god guys, di sini ada instan. Wow, di sana ada istana baru guys. Coba ya kita lihat di map apakah ada. Oh, tidak ada teman-teman. Berarti kita harus pergi ke lewat jalan sini guys. Nih, wow, bagus banget Sakura-chan. Iya nih, keren banget teman-teman. Tuh, ini jalannya tinggi teman-teman. Nah, kira-kira ini tempat apa ya Sakura-chan? Aku juga tidak tahu Sakura-chan. Sepertinya ini adalah kerajaan Cinderella teman-teman. Wow, oke. Okay. Kita akan coba masuk teman-teman. Siapa tahu di dalam sana ada karakter baru guys. Nah, oke. Okay, kita sudah berada di atas, ya kan? Terus belok sini, turun. Wow, di sini juga ada Teddy teman-teman. Teddy bear berwarna kuning teman-teman. Sama seperti di amusement park. Wow, di sana juga ada Teddy juga guys. Nah, wow. Ini adalah Teddy emas teman-teman. Wow Sakura-chan, coba deh kita naik ke atas. Oke Sakura-chan, kita bakal naik ke atas ya guys ya. Tapi sebelum itu kita coba masuk ke dalam sini teman-teman. Wow, banyak sekali Teddy teman-teman tuh. Wow, berlapis emas ya teman-teman. Ini sedikit mirip juga seperti di Palace guys. Wow. Atau jangan-jangan kerajaan ini punya kaitannya dengan kerajaan yang ada di Palace teman-teman. Atau jangan-jangan di dalam sini ada karakter baru teman. Oke, kita coba lihat ya teman-teman. Kita akan mencari-cari tahu, siapa tahu ada sesuatu yang rahasia teman-teman untuk kita cari tahu. Di sini tidak ada teman. Oke, kalau begitu kita langsung aja naik ke atas. Kira-kira ini berapa lantai ya teman-teman? Sepertinya ini ada 4 lantai guys. Oke, coba kita lihat di sini. Wow, Sakura-chan, coba kamu lihat di sini. Di sini ada tempat meja makan teman-teman. Wow, ini juga ada tempat makannya guys. Coba ya, kita pesan makanan. Sepertinya ini adalah makanan-makanan mahal guys. Makanan khas kerajaan guys. Coba ya, kita beli yang paling mahal. Nah, wow, ternyata di Sakura Kusimator di updatean terbaru ini ada makanan terbaru guys. Tuh, coba teman-teman lihat kan. Di sini ada makanan berbentuk love teman-teman. Wow, Sakura-chan-nya makan apa guys? Tuh, Sakura-chan-nya memakan kue berbentuk kepala Teddy guys. Sakura-chan-nya memakan kue berbentuk bunga guys. Keren sekali ya teman-teman. Oke, coba ya teman-teman. Kita coba lagi makanan yang lainnya. Di sini juga guys. Wow, ada banyak sekali makanan. Oke, kita coba lagi. Di sini ada coklat. Wow, atau jangan-jangan ini adalah makanan si Skakon. Berlapis emas, teman-teman. Tuh.
juga ada kue berbentuk garu sop, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, guys. Coba kita lihat di sini, guys. Ternyata bangunannya sangat megah, guys, tuh. Oh my god, banyak sekali teman-teman bangunan terbaru di sana. Coba ya, guys, kita maju ke bangunan sebelah ini. Apakah sama saja? Kalau di sini kosong, teman-teman, berarti masih bisa kita dekorasi, guys. Kita dekorasi menjadi tempat apa ya, teman? Coba kalian komen di bawah ya. Oke, kita coba lihat di atas. Kita bisa melihat pemandangan Sakura-chan. Mana dong, aku mau lihat ini nih. Wow, keren sekali ya, teman-teman. Oke, coba kita lanjut lagi ke tempat selanjutnya. Ini untuk naik ke lantai atas gimana ya, guys ya? Oke, coba kita lihat apakah ada di sini yang terbaru. Jeng, ada kursi, teman-teman. Ini tempat kursi biasa, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke tempat yang selanjutnya. Di sini juga kosong, teman-teman. Oke, kita lanjut pakai jetpack, guys, untuk ke kerajaan yang sebelah sana, teman-teman. Wow, di sini juga ada tangga, teman-teman. Berarti kita lewat bawah, terus lewat sini, terus kita lewat sini, teman-teman. Dan di sini ada kolam pemandian. Wow, keren sekali, teman-teman. Kita bisa mandi kolam air panas khusus kerajaan. Tuh, coba ya kita duduk. Wow, keren sekali, teman-teman. Di sini kita juga bisa mandi. Nah, coba kita lanjut lagi ke sebelah atas lagi. Oke, kita lanjut lagi ke atas lagi, guys. Di sini juga ada bisa ganti pakaian, teman-teman. Sama seperti di tempat rumah kayu, teman-teman. Nah, coba ya kita lanjut ke sini. Kita coba naik ke atas. Apakah ada sesuatu yang baru lagi, teman-teman? Wow, di sini juga ada tempat tidur, teman-teman. Oke, kita akan tidur, guys. Di sini ada tempat tidur, guys, khusus kerajaan, teman-teman. Oke, kita coba tidur ya. Wow, Sakura-chan, kamu suka nggak tempat tidur di sini? Iya nih, aku suka banget tempat tidur di sini, soalnya empuk. Wow, bagus banget ya, teman-teman. Di sini ada tempat tidur dan di sini juga ada ruang tamunya, guys. Wah, berarti di sini kita bisa menyambut tamu dong, Sakura-chan. Iya, Sakura-chan, kita bisa menyambut tamu khusus kerajaan. Coba kita lanjut lagi, teman-teman, ke sebelah sana. Apakah ada sesuatu yang baru? Sepertinya di sini tidak ada, teman-teman. Di sebelah sini tidak ada. Dan di sini ada jembatan, teman-teman. Jembatan berukuran kecil. Apakah ini adalah jembatan khusus perang, teman-teman? Oh ya, teman-teman, aku juga penasaran sama di update yang terbaru ini. Apakah kerajaan Putri Duyungnya sudah terbuka? Coba teman-teman komen di bawah ya. Kerajaan yang ada di dalam laut itu sudah terbuka apa belum? Kalian komen di bawah ya. Kalau sudah terbuka, kita bakal review. Ternyata di bawah juga ada batu-batu baru, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat kan? Di sini ada batu-batu, guys. Tuh, ada dekorasi sedikit ya, teman-teman. Oke, coba kita lihat di bawah sini. Tidak ada. Dan di sebelah sana juga ada tangga, guys. Wah, tangga apa ya, teman-teman? Coba kita lihat. Wow, di sini ada tangga baru ya, teman-teman. Dan di pinggirnya ada rumput untuk kita menanam-nanam bunga-bunga. Coba kita lihat lagi di sini, teman-teman. Sepertinya cuma ini ya, teman-teman, updatean terbaru Sakura Sumator. Ada kerajaan terbaru di Amusement Park. Nah, jadi buat teman-teman yang update Sakura Sumatornya, silahkan update secepatnya karena updateannya sangat keren tuh. Ada kerajaan sangat megah, teman-teman. Nah, kalau kalian menemukan sesuatu yang rahasia atau sesuatu yang misteri, teman-teman boleh komen di bawah ya. Nanti di next part video aku akan bikin videonya. Tuh, wow, keren banget ya, teman-teman. Tuh, berarti kita bisa membuat drama Cinderella, teman-teman. Bisa Sakura Sumator tuh.
Di sini juga ada jalan lebar, teman-teman. Tuh, wow. Aku juga penasaran di sini, teman-teman. Di sini ada kotak-kotak kecil. Apakah di dalam sini ada isinya, teman-teman? Coba kita masuki. Wow, ini seperti Rapunzel, teman-teman. Bangunan Rapunzel tuh. Kita bisa naik ke atas. Coba kita lewati ya, teman-teman. Melewati sini, apa kita bisa menemukan harta karun di kerajaan terbaru, updatean terbaru Sakura Simulator? Coba kita lihat. Lumayan tinggi, teman-teman. Oh, berarti kalau tembusnya ada di atas sini, guys. Wah, keren banget ya, teman. Updatean terbaru Sakura Simulatornya. Nah, oke, teman-teman. Seperti ya untuk video Sakura Simulatornya, sampai disini dulu. Terima kasih buat udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa, teman-teman, klik tombol subscribe. Boleh subscribe channel ini, dan jangan lupa juga kalian kasih like video ini sampai tembus 10 lebih ya, agar aku lanjut ke next part video. Oke, video sampai sini dulu, sampai jumpa di next video. Bye bye.